akan sakit sehingga 2 bulan ni. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua, terutamanya pihak penaja dan juga rakan media kerana sudi datang untuk memeriahkan peraturan Fred Mercator Ombak Rindu tiada penghujung pada petang ini. Jadi sebenarnya teater ini ditransformasikan daripada novel ke skrip teater oleh seperti yang saya katakan tadi, Cik Rosmina Mohd Tahir, kemudian dikoreografikan oleh dan diarahkan oleh A. Aris Kade, manakala suntikan muziknya oleh Pak Ngah. Arahan menerima seluruh keluarga Haris. Dan ini yang menyebabkan Haris bertambah cinta, bertambah sayang, bertambah rindu terhadap istrinya yang tadi. Jangan bantah, cakap abang. Faham tak? Hah? Kalau marah tu kenapa jemput? Kalau rindu tu cakap, jangan rindu. Dah masak dah. Kalau Iza nak makan, mama siap kan? Tak apalah Iza. Tak apa lagi. Pergi kejap lagi ya. Banyak wangi ya. Kau mulakan yang mana dulu? Yang di atas ke yang di bawah? Hanya tak mengapa lah. Selama menyambut selera. Roy! Kau buat apa tu? Lala! Lala, lala, darah lah bodoh! Perempuan mana berdarah? Mana ada perempuan tak darah? Tolonglah aku! Bukan duit kau pun! Makcik sakit, makcik! Ha, kau dah lapar? Aku juga. Aku lihat dari kereta itu bukan bisa. Tahap yang rapat. Satu, dua, tiga. Kacau kau! Begitu, eh? Sorry lah. Saya macam ni. Saya ambil Ahmad dan perkahwinan saya dengan Elin. Eh! You ingat anak kamu? You gunakan Elin untuk apa? Untuk dapatkan anak saya balik, eh? Eh! You ingat saya bodoh ke apa? Ha? Apa benda kau ni? Dilamar untuk membuat watak Izzah dan juga sendiri. Kasha takut sebab benda ni teater. Sebab ni first time Kasha. Sebenarnya sebelum ni Ustaz Budaya pernah panggil Kasha untuk buat teater, tapi Kasha masih tak ada keyakinan diri dan confident level. So, tapi Kasha tak sangka lah Kasha ditawarkan watak tu. So Kasha nak capai diri Kasha untuk buat pentas teater. Sebab kalau bagi Kasha orang lain boleh buat, kenapa saya tak boleh buat? So, and at the same time, saya dapat improve acting skill saya juga untuk masa ke depan. Cabaran dia sangat besar sebab saya kena bawa dua watak, beza, satu tomboy, satu lembut. Dan lembut itu bermain emosi dalaman. Dan juga ni first time saya. Dan saya dah bawa dua watak. Itu bermain dia. Bermain berat. Dan juga, dalam cerita ni juga, saya kena rogol dua kali. Saya akan tercungap-cungap tapi next scene tu saya kena buat macam biasa. Macam mana saya nak cover tercungap-cungap. Hai, Assalamualaikum. Saya Kasha Sandros. Jangan lupa saksikan teater Ombak Rindu pada 22 April sampai 1 Mei. Tiket tau. Okay, first of all, saya menjadi Haris ni menjadi diri saya sendiri, bukan menjadi orang lain. Selain itu, watak yang saya diberikan ni adalah salah satu cabaran. Bukan saya nak buktikan pada siapa-siapa, saya nak buktikan pada diri saya sendiri. Itu sahaja.
Okey, semua peminat saya, fans saya, rakyat Malaysia, jangan lupa saksikan teater Ombak Rindu 22 April ini sehingga 1 Mei ini. Datang support kami, tak payahlah nak bagi, bukan tak payahlah, bagi feedback yang bagus atau negatif, tak apa, kerana itu akan membaguskan diri kita. Terima kasih. Saya Izu Islam dengan watak sebagai Syamel dalam teater Ombak Rindu. Dan secara jujurnya saya rasa amat bersyukur dan saya rasa teruja untuk pementasan teater ini. Dan sebenarnya saya rasa macam syukur, alhamdulillah, sebab saya terlibat, saya salah seorang pelakon yang terlibat untuk menjayakan teater projek teater Ombak Rindu. Sebab kita tahu Ombak Rindu ni sebuah naskah yang cukup-cukup besar dan cukup-cukup orang kata hebat. Jadi saya bersyukur sangat-sangat. Alright, watak Syamel ni sebenarnya dia adalah seorang yang tidaklah terlalu garang. Dia seorang yang friendly, dia seorang budak kampung yang kuat bekerja, seorang yang rajin, dan dia sebenarnya adalah tunangan Suri dan bekas tunangan Suri. Yeah. Dan jangan lupa saksikan teater Ombak Rindu di Istana Budaya yang akan dipentaskan pada 22 April hingga 1 Mei 2016. Dapatkan tiket di www.aasiaretix.com.